Dikabarkan hilang saat memancing. Sejak Rabu, 1 Januari kemarin, Arif usia 20 tahun, warga Desa Sri Mulia Sadar Sriwijaya, Kecamatan Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur, berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Minggu, 8 Januari 2023. Berdasarkan laporan Koordinator Pos SAR Bakauheni mewakili Kepala Kantor Basarnas Lampung, Deden Ridwansah, titik pencarian dari kawasan hilangnya korban saat memancing di Sungai Kuala Penet, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Korban ditemukan sekitar pukul 12.30 sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Dibantu dari Lana Lampung, Depos Lana Lampung, ada Bulurah, masyarakat setempat. Alhamdulillah, dengan hari kelima, korban bernama Arif ini sudah kami temukan tadi di pukul 12.30 di jarak dari LKM lokasi itu sekitar 500 meter. Nah, selanjutnya tadi itu sudah kami dari pihak saya Basarnas, Lanal, Airut, Polda dan Polres dan masyarakat aparat desa setempat sudah kami serahkan dengan aparat desa setempat dari Sadar. Dan keluarga korban sudah dibawa ambulan menuju rumah korban. Sejak Minggu pagi, operasi pencarian telah dilakukan tim SAR gabungan dengan penyisiran sejauh 5 nautical mil arah utara dan 15 nautical mil arah selatan dari lokasi kejadian. Selanjutnya, korban diserahkan kepada aparat desa Sadar Sriwijaya untuk langsung dibawa ke rumah duka.